BMX lah. Ini ialah semua saya nak. Ini. Okey, kalau dari segi saiz tu saya dah boleh dah. Okey, kalau Ifan macam susah sikit. Tapi dari segi pakaian tu tak kena lah mula kan. Assalamualaikum. Ini dia keluarga BMX. Ya. Yep. Apa khabar? Kita kenalkan terlebih dahulu di hujung sana. Ini merupakan ayah andanya. Katun Azril, bekas atlet sukan BMX Malaysia. Dan juga anak pertamanya, Nur Ain Sofia, ranking 19 dunia BMX Flatland. Okay. Juga bersama dengan Nia Nur Adriana, atlet wanita BMX Flow. Juga Nur Aidilia Raisha yang macam tu. Yang ni tempat ketiga National Championship Malaysia 2023. Dan juga yang paling kecil, Lin Comel ni, anak yang keempat, Muhammad Ariel Mikael. Ariel Mikael ni berusia 9 tahun, betul tak? Wah, nampak tak kecil-kecil dah main BMX tau. Nanti diikut jejak langkah kakak-kakak dia, boleh pergi kejuaraan dunia pula. Itulah mungkin kepada yang sedang berhujung minggu ni kan, tak tahu nak buat aktiviti apa bersama dengan keluarga. Ini antara salah satu aktiviti yang boleh anda cuba bersama dengan keluarga tercinta. Boleh ceritakan sikit bagaimana sebenarnya bermulanya pelibatan dalam sukan BMX ni? Saya start dari tahun 2000. Okay. Lepas tu saya main macam biasa lah. Lepas tu pernah mewakili Malaysia tahun 2003, 2004, 2005. Okay. So, pada tahun 2007 saya mendirikan rumah tangga, saya dah stop sukan ni. Tapi bila dah dapat anak Sofia, lepas tu dia dah ikut saya pergi buat show apa semua kan. Tiba-tiba saya try ajar dia main, dia macam boleh main. Saya fikir dia perempuan macam bahaya kan. Macam dia ada bakat kat situ. Alhamdulillah sekarang syukur lah. Semua ikut jejak saya. Kalau boleh kongsikan permulaan anak-anak ni kan. Jadi macam mana? Memang bila dia tengok ayah dia main BMX, dia teringin nak main juga ke? Ataupun ayahnya yang mengajak, jomlah cuba-cuba main BMX ni? Masa saya duduk training petang-petang, kompil dia semua kacau. Dia nak ambil basikal anak ni kan. Lepas tu, saya try ajar satu trik dia boleh kan. Lepas tu saya kata, boleh main ni. Saya teruskan ajar. Lepas tu dia dah boleh main, dia ajar adik dia. Lepas semua berminat. Main tak paksa. Ni kalau tanya kat bapak dia memang semua okey. Tak ada masalah kan. Ni mak dia ni. Mak dia ni macam mana perasaan? Yelah, sebab tengok ini bukan sukan untuk lembut-lembut. Ini maksudnya ekstrim. Anak dia pertama, kedua, ketiga semua perempuan. Maknya macam mana? Jatuh ke macam mana? Mak dia mula-mula memang marah lah. Jatuh.
betul lah. Dagar. Kan? Tapi lama-lama dia dapat timah sukan ni. Dia macam rasa macam ada fistia, macam jatuh pun boleh apa, elakkan daripada cedera parah semua. Oh. Okey, dari segi latihan bagaimana? Ada jadual tertentu ke ataupun hujung minggu saja? Macam Sofia dia sekolah pagi. Okay. Itu petang lepas asar tu training lah kalau cuaca elok kan. Macam ni sekolah petang dia training pagi lah kalau dia bangun awal. Boleh training lah itu. Okey. Jadi kalau boleh Fakir Sami nak bertanya kepada Sofia tempat lalu. Saya nak bertanya kepada Sofia. Sofia dah memenangi merupakan atlet BMX Flatland ke-19 dunia kategori wanita tahun lepas, betul? Okey, jadi boleh kongsikan tak pengalaman bila dah berada di kejohanan dunia tu? Apa perasaan pada waktu tu? Rasa seronok lah. Main sukan lain daripada orang lain. Ada rasa pressure tak bila macam ayah kan memang dah atlet dunia kan? Jadi bila nak main sukan sama dengan ayah tu, ada rasa tertekan tak? Adalah juga. Tapi ayah bagi sokongan. So, tak adalah rasa stres sangat. Okey, nampak Syafiqah? Bila ayah bagi sokongan, semuanya okey. Tiada masalah. Semua tak ada masalah. Yang penting sokongan keluarga tu. Okey, kalau kita bersama dengan anak kedua pula, Nia Nur Adriana, tempat ketiga BMX Flow 2024 bagi woman kategori dan juga tempat ketiga BMX C1. Okey, saya nampak BMX Flow dengan BMX C1. Apa beza sebenarnya kedua-dua ni? Apa beza? Dia ikut apa? Macam C1 tu international punya competition. Okey. Okey, apa perasaan ketika masa mula-mula bermain ataupun betul-betul mencuburkan diri dalam bidang ni? Mula-mula takut tapi bila dah lama-lama tu dah biasa dah. Apa penerimaan kawan-kawan? Sebab selalunya macam wanita sukanya lain pula, jaring ke kan? Ni tiba-tiba BMX. Macam terkejut lah sebab macam kat sekolah tak banyak tu senyap je. Lepas tiba-tiba bila tengok kat luar main suka ekstrim. So terkejut lah diorang. Sebab kita tengok yang muka dia pun lembut je. Kan? Jadi pewatakan dia nampak introvert. Tiba-tiba hambing kau. Pusing-pusing tadi. Kali dia buat skill tu memang. Kan? Tak kalah. Okey, nak tanya kepada yang ketiga pula. Nur Adilia Raisha, 11 tahun betul? Okey, boleh kongsikan tak? Bila awak mula main BMX? Waktu 7 tahun. 7 tahun. Jadi, siapa yang mula ajar? Kakak ke ataupun ayah yang ajar dulu? Kakak. Oh, kakak. Okey, saya tanya kakak balik. Kenapa kakak rasa adik-adik semua kena main BMX juga? Saya ingat saya seorang je macam minat sukan ni. Tiba-tiba diorang macam suruh ajar. So, ajarlah. Tiba-tiba tak tahu pula boleh sampai ke sini. Nampak. Maksudnya, bakat diwarisi oleh semua adik-beradik. Semua. Betul. Okey, kita tanya yang bongsu. Yang ini dikatakan baru setahun ya, berjinak-jinak dalam sukan BMX ni. Okey, nak tanyalah kan. Bagaimana sebenarnya masa mula-mula masuk dalam apa belajar naik basikal ni? Seronok ke tak seronok? Seronok. Seronok. Tak takut ke? Tak. Tak takut. Jadi kalau bersama dengan adik-beradik ni sekarang ni apa aktiviti-aktiviti yang dibuat? Selain main basikal. Dia comel-comel sangat. Okey, nak tanya pada apanya lah kan. Silakan. Bagaimana sebenarnya aktiviti sebegini boleh lagi membantu dalam tumbesaran mereka, merangsang perkembangan IQ, EQ juga SQ mereka? Ini sukan kan. Dia macam untuk apa lagi? Untuk kesihatan juga. Sebagai satu macam macam sukan sama dengan bapa, kita mendekatkan diri lagi dengan keluarga. Maksudnya bila family time tu tak payah pergi jauh-jauh main basikal je kan. Mungkin tu boleh kongsikan juga dari segi penerimaan sukan BMX ni. Sebab saya faham zaman-zaman saya kecil tu memang orang sangat suka dengan BMX. Lepas tu dah ada evolusi kan sukan. Jadi setakat ini bagaimana penerimaan orang berkaitan dengan sukan BMX di Malaysia? Setakat ni sepanjang saya main nampak macam orang dapat menerima sukan ni. Cuma kita kalau boleh nak sukan ni lagi tahap lebih-lebih tinggi lah kan. Untuk di masa depan macam contoh, InsyaAllah tahun depan sukan C akan ada di Thailand. Nama Sofia dengan dia tersenarai untuk mewakili Malaysia. Sama lah kita doakan untuk sukan sini ada sukan ni. Okey, kita nak tengoklah tadi kan dah ada buat demonstrasi je kan. Nak tahu skill-skill tu apa, nama skill-skill tu mungkin ayah boleh tunjuk dan juga demo boleh kat longnya. Satu persatu apa yang kita buat untuk tengok. Ini apa? Ini nama dia Mad Circle. Handed pula. Okey. Boleh tahu basikal dia model apa? Ini motor work. Keluaran dari Jepun, motor work. Oh,
Oh, ni daripada Jepun. Ni memang dah modify semua. Kejap, ke belakang tu ada apa tu bola tu? Itu awal ni. Display saja. Yes. Itu macam dia punya charming. Okey. Nanti agak-agak saya main tenis, ambil je bola tu macam ni terus. Kan, betul tu. Okey, selain daripada tu mungkin boleh tunjukkan skill lah. Angahnya. Nak pergi ni, nak pergi Sukan C ni. Wow. Hati-hati. Boleh kata bukan. Dia dah pakai topi tu kan? Macam budak Subang Jaya memang ada gaya. Kita gaya je lebih. Main tak boleh lah. Okey, ni nak juga. Okay, nak juga. Okey, dah ready lah. Nampak apa? Nampak apa? Okey, buat. Okay. Dia nak juga. Apa ni? Tengok tangan tu dia. Yang ni pun ada bola, semua ada bola tenis kat belakang lah. Pasal tak? Semua ada bola lah. Ada bola tenis. Ada bola tenis masing-masing. Okey, bagaimana dengan komuniti BMX di Malaysia ni sekarang? Komuniti sekarang macam tak ramai sangat lah. Okay. Orang pun banyak yang tak kenali lagi sukan BMX ni. Padahal ini bukan sukan baru. Dah lama. Kan. Cuma mungkin kurang pendedahan lah. Macam marketing sikit tak ada kan. Okay. Tuan ada mengajar anak-anak lain juga yang ingin... Kadang ada kanak-kanak lain yang bapa dia orang datang bawa dekat saya ajar. Yang free lah sementara ni. Okey, saya tengok tuan dah pakai kasut ni dah sesuai. Basikal boleh pinjam basikal anak. Kita nak tengok. Dia dah bisik. Dah bisik cakap injet. Alamak. Ya ke tuan? Ayah injet ke? Tak tahu. Kita nak tengok lah juga kan. Dah besara. Jadi juru latih sekarang. Sayang tak boleh tengok. Sayang. Nasib baik awak suruh ayahnya. Kalau saya cakap maknya tadi, suruh cuba. Dah satu hal pula kan. Okey, kalau di Malaysia ni, apa di antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan khususnya daripada keluarga BMX sendiri? Kita orang kadang main bola kat padang. Badminton macam biasa ikut. Okey. Kadang macam dia orang ajar pergi mandi kolam macam tu. Ikut je. Yelah, aktiviti. Janji dengan saya. Okey. Dari untuk masa depan mereka, apa yang tuan boleh lihat? Okey, tahun depan kita akan melihat dua anak tuan akan terlibat sama dengan Sukan C. Apa lagi target pada masa akan datang? Kalau boleh nak dia orang lebih berjaya di tahap lebih tinggi, mungkin dapat ranking terbaik lagi di dunia kan. Kira dapat pendedahan di luar negara. Itulah. Baik. Dari Irfan. Ya. Kesian dia. Dia pun nak buat ni juga. Dia dah macam ni. Gila giliran aku ni. Sabar Irfan. Okay, kita bagi. Junior kita. Okey. Ini dia. Ariel Mikael. Wow. Nampak. Style. Memang dahsyat. Ewah. Yeah. Kalau macam untuk pertandingan, apa di antara benda-benda yang akan diadili? Consistent trick. Consistent, okay. Lepas tu vocab, macam trick banyak. Lepas tu macam original trick. Itulah macam. Okay, kalau original tu, okay, contoh macam ketiga-tiga ke empat-empat anak ni, apa benda skill yang original? Original tu susah sebab banyak pro-pro macam di Jepun semua dah banyak dia orang cerita trick pelik-pelik. Kebanyakan kita orang tiru je. Kalau cuma, daripada bapaknya sendiri dulu cuma dia kreatif untuk cara combo, cara sambungan trick tu. Dia kena inovatif lah sekarang. Kreatif tu orang dah banyak cara kreatif dan inovatif lah. Kita ambil sikit tapi kita ubah suai. Kita ulah kembali. Contoh-contoh. Contoh. Ini wakil Sukan C ni. Ini tangan dia silang. Lepas tu dia tukar tangan wide-handed. Betul dia. Syafiqah, apa yang saya suka bila melihat skill yang tunjukkan oleh anak-anak tuan ni, mereka nampak sangat yakin dengan pergerakan itu. Tak nampak takut langsung. Betul. Kalau saya tak agak-agak, mungkin akan jatuh. Awak teragak-agak, saya tak naik terus. Jadi kan, okay, dari segi untuk dapat keyakinan, sebab bila kita nak tunjukkan sesebuah skill tu kan, bukan senang, betul tak? Jadi nak yakin, nak terus buat tu, kena latihan ke macam mana? First, buatlah yang senang-senang dulu. Rasa takut kan? So, buat yang senang dulu. So, nanti lama-lama dia akan okey. So, dia akan meningkatlah dia punya skill. Faham? Makna kata kita kena buat latihan dari semasa ke semasa. Kena konsisten. Kena konsisten. Okey, kalau ada yang baru saja nak mencubukan diri dalam sukan BMX ni, apa starter kit dia?
kena ada basikal lah. Basikal, basikal tak kira lah apa je nama sekalipun. Ada kena ada basic trick. Basic trick. Okay. Basic trick boleh tunjuk. Okay, basic trick. Basic okay. Trick dia. Sama nak tunjuk. Topi lah. Belen. Ni lah. Kailah. Okay. Basic trick. Okay, basic saya dengan Syafiq akan belajar betul-betul. Irfan tu tak macam basic. Ini dia cakap belajar imbangkan badan. Oh, imbangkan badan. Okey. Sebab dia stabil. Awak kena make sure ya. Telinga awak stabil. Baru boleh seimbang. Wow. Okey, terima kasih Adi Mikael. Okey, nanti bila nak mewakili Sukasi, siapa di antara saingan-saingan Malaysia sebenarnya? Dari negara Thailand. Thailand sendiri. Tuan rumah nanti. Okey. Okay. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga ataupun family BMX ini agar lebih maju, jaya ke hadapan, dan kita berharap agar sukan BMX ini lebih banyak diterima oleh keluarga-keluarga di luar sana. Jangan risau kalau kita tengok muka maknya pun okey, steady. Mungkin mula-mula je kau. Anak aku ni kan, jatuh-jatuh ni. Tapi tak apa, dengan bimbingan ayah insya-Allah selamat semuanya dan pasti akan berjaya. Terima kasih kepada Encik Katun Azril, bekas atlet sukan BMX Malaysia. Kita terima kasih kepada Nur Irene Sofia, Nia Nur Adriana, Nur Adila Raisha dan juga Muhammad Arimika. Terima kasih semua. Selamat maju jaya, okey? Okey.